Selamat pagi. Di belakang kita sekarang ada Monumen Durian dan Maritap. Berarti kita sekarang berada di Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan. Oke. Hari ini sesuai dengan undangan yang kita terima, hari ini di Kecamatan Halong, tepatnya di Desa Marajai, akan ada festival buah lokal Kalimantan Selatan. Dari undangan yang kita terima, buah yang akan dipamerkan didominasi oleh buah durian lokal Kalimantan Selatan, mulai dari lai atau popakin, karantungan, mantuala, layung dan lahung, ataupun jenis durian lokal Kalimantan Selatan lainnya. Namun tidak cuma durian lokal Kalimantan Selatan yang akan dipamerkan hari ini, tapi juga buah lokal yang langka di tanah Borneo ini. Oke, perjalanan kita ke Desa Marajai, Kecamatan Halong, akan memerlukan waktu sekitar 1 jam sampai 1 setengah jam perjalanan dengan jarak 48 km. Oke, tetap di channel ini kita akan langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Marajai. Jadi tadi perjalanan sekitar 1,5 jam ke lokasi sini ya. Di sini kalau kita lihat tadi muter-muter ini banyak beberapa durian dari isinya yang putih, kuning, oranye dan sampai ke merah. Dan ada beberapa juga buah langka di tanah Borneo. Isinya warnanya merah. Manis, lemak. Ada
gimana Pak? Oke, rasanya agak asam ya. Ini mohon maaf ya suaranya kena ada suara musik ini. Kalau ini Bujing. 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 Nah, ini warna ini. Nah, ini apa tadi? Yang putih. Ini tampang sosok. Gua tampang sosok. Tampang sosok. Tampang sosok. Karannya. Kan tampang anjir. Iya, gua tampang sosok. Tampang sosok. Tampang sosok. Kita di atas dulu ya, nanti baru ke bawah lagi. Sebelahnya Landor. Landor
yang tercinta kembali bersama Kecik Des untuk menemani Anda di siang hari ini ya. Ini isinya gimana? Ini isinya dalamnya putih. Yang namanya buah bintang. Yang namanya oren. Ini oren yang namanya buah lidang. Lidak untuk di bawah. Oke, posisi mikrofon di mana? Aduh, di sana. Bintang, bos. Nah, ini nih. Di kesukaan kita. Buah papakin. Ini buah maharawin. Kerancungan, kerancungan. Ya, kitong satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Gimana rasanya, Dek? Enak. Enak. Oke, dari Andaro. Gimana rasanya, Pantar? Enak itu, Pak. Enak ya? Ya, luar biasa. Luar biasa. Banyak. Ini Pantar lagi makan buah apa ini, Pantar? Ini buah apa namanya? Binturu. 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 Gitaan, gitaan, pirik, 6 pirik ya, di tiket 6 pirik ya. Kepol, kepol, sebelahnya ini kalau pesan
sama ya, Pak ya? Sama Bintoro. Kalau yang merah ini apa? Ah, oren di depannya ini Pak Arsani. Ini warna apa ya, Pak ini? Durian kali, Pak. Durian kali. Iya. Aning ya, Pak ya. Kali. Kali. Oke, ini durian kali. Gitaan. Iya. Rasanya gimana, Mbak? Oh, manis, manis. Manis banget. Ya? Enak banget, apalagi kalau masak banget, Pak. Rasanya tambah manis. Warnanya orange. Ya. Ya. Dari mana, Mbak? Dari tebing tinggi. Oh, dari tebing tinggi ya. Jauh dari sini, Mbak, tebing tinggi. Jauh. Oh, jauh ya. Bapak satu ini dapat berapa, Pak? Dapat empat. Tiga layung sama satu durian. Dari komunitas mana, Pak? BTC. Si Balangan ya? Iya. Mana ini, Pak? Binturung. Gimana rasanya, Pak Rahmati? Nah, ini kebetulan tempatnya juga di Pak Rahmati. Terima kasih, enak ya, Pak Rahmati ya? Jadi tahu info ini dari siapa, Mas? Ya, kita udah saya udah kenal di FB, di Instagram dengan Mas Hanif sih. Jadi pas lihat ada acara ini waktu itu hari Rabu kemarin, saya tahu acara ini, saya kontak Mas Hanif, bener enggaknya akhirnya saya pesan tiket dan baru tadi pagi jam 3 tuh baru dari Banjarmasin ke sini. Oke, jadi dapat apa namanya? Durian-durian yang ini ya, yang ya, khas gitu ya, yang langka dari ini, ya, yang enggak ada dapat di daerah lain. Betul, saya juga lagi penelitian atau riset tentang buah-buah lokal di mana? Di IPB. Oh, di IPB. Iya. Okay. Ngambil sampelnya mungkin di sini dengan Mas Hanif segala macam. Sudah berapa kali ngambil apa? Untuk analisis apa namanya itu, di arah molekulernya sih. Okay. Itu kan dapat proyek dari apa? Kementerian Pendidikan Tinggi Teknikti. Jadi alhamdulillah. Duriannya ada berapa? Itu juga. Sudah saya kumpulkan sebenarnya. Ada bukunya, ada teman bukunya saya kasihkan Pak Bupati tadi. Ada apa, Pak? Jenis durian. Durian ada jenis spesies, Pak Korea 7. Artokarpus ada 17, Mangifera 21. Masih ada lagi ya, semuanya sudah saya tulis, sekitar 160 jenis buah. Dan 166. Kita sekarang di atas pick up, mau ngecek durian induk yang kulitnya kuning, isinya warna merah. Oke, di belakang kita itu ada tempat acara tadi. Kita naik ke Pegunungan Meratus. Tadi. Lain. Ini kali dia. Iya. Durian kali. Caranya. Durian kali. Kali. Iya. Kalau dari daunnya sih daun dulcis. Daun dulcis, cuman bunganya kan bunga Rutigensis. Rutigensis ya. Makanya ada merah-merahnya tuh mungkin bawaan dari dulcis. Karena daunnya tuh dia ngikut agak ngikut dulcis. Daunnya kayak durian, kayak mentolak. Panjang kayak mentola. Gimana, Mas, rasanya? Sulit menggambarkan. Manis. Manis, tidak terlalu manis. Tapi yang pasti teksturnya lembut. Pegang. Teksturnya lembut ya. Tuh, akhirnya kita balik lagi. Paringin. Ini ada Mas Herok.